4 dengan bike inward 1 somersault. Penerjun yang keempat. Disempurnakan dengan agak kemas oleh Tan Jin Jian dari Selangor tadi. Judges score 7.5, 8, 7.5, 7.5, 8, 7.5, 8. Dengan 55.2 sama seperti Enrique. Muhammad Afiq from Pahang. Muhammad Afiq Nazir dari Pahang dengan forward 1.5 sama sok. Dadakan 1.7. Dia dapat menyempurnakan somersault, tapi ketika entry tadi kurang kemas sikit dari Muhammad Afiq, atlet muda dari Pahang. Markah untuk Afiq 24.5. Untuk terjunan yang pertama sekarang ini, Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dari wilayah Persekutuan dengan difficulty 1.6 bike back dive yang akan dilakukan untuk terjunan pertamanya. Wah, cantik dari Nur Qayyum Nazmi kali ini. Terjunan yang pertama Nur Qayyum dari wilayah Persekutuan, back dive. Entry yang agak baik tadi dilakukan. Dada kepayan hanya 1.6 sahaja. Setakat ini 55.2 adalah catatan tertinggi dari Enrique Anak Herald dan juga Tan Jin Jian dari Selangor. Judges score 7.5.
7.5, matang ke 7, 7.5 dan 7.5, 35.2 di tempat yang kedua sekarang ini. Kerana Raja Kepahan yang ada 1.6 berbanding tadi NBK melakukan 2.4, tadi Zen melakukan 2.4, Muhammad Alif Osman dari Perak Raja Kepahan 1.7 back reverse dive. Entry yang kurang kemas sedikit dari Alif Osman. Maka yang dikutip 28.9 mata. Ranking ketiga sekarang ini. Seterusnya Awang Syarzan Nazrin bin Awang Nasaruddin dari Sarawak melakukan 1.5 back dive with tuck kali ini. Dilakukan punya darjah kepayahan. Kita akan lihat judges score 5.5 jadi mata dikira 2, mata dikira 5.5 dan 6, 25.5 sekarang ini. From Selangor, Ikhlas Ahmad 105B 2.6. Selangor Muhammad Ikhlas Ahmad bin Syarul. Dia melakukan forward 2.5 somersault dengan Raja Kepayahan 2.6. Agak tinggi Raja Kepayahan dilakukan. Dia dapat melakukan forward 2.5 somersault tadi. 7.5 Agak tinggi mata 7.5. Yang dilakukan oleh Ikhlas Ahmad Syahrul.